Horas Gas lo kamu tuh my channel. Seperti yang udah kalian lihat judul, nggak usah aku jelasin ya. Awalnya gini guys, aku punya uang 120.000 itu duit dari aku nabung, sisanya maksudnya itu sisa dari aku nabung tuh maksudnya. Nah, aku bingung mau aku apain tuh duit kan. Akhirnya terlintas tuh di pala, terngiang-ngiang di atas kepala, berlari-lari di pikiran. Iya. Akhirnya aku memutuskan untuk membelanjakan uang itu di Miniso. Wow. Nah, kira-kira dengan duit sebesar itu, dengan uang sebesar 120.000 dibawa ke Miniso tuh dapat apa sih kira-kira? Penasaran? Sebelum ke videonya, nah guys, tadi siang aku ke Miniso. Iya, udah tahu kan, aku udah bilang. Nah, ini dia. Tada. Nah guys, dikit-dikit aku cerita ya, soal tadi pas ke Miniso jalannya, perjalanannya juga aku mau cerita. Ini perjalanan pulangnya sih lebih tepatnya. Nah, kan aku di Miniso tuh, Miniso di BXC, di dekat jadi naik kereta itu turun di stasiun Jurang Mangu. Nah, tadi pas aku sampai stasiun, kereta yang ke arah rumahku, arah Sudimara, belum ada. Masih di stasiun Palmerah, masih 3 stasiun lagi, masih lama. Ya udahlah, aku duduk nunggu. Nah, aku duduk di samping ibu-ibu. Dan nih, aku cerita, tuh ibu-ibu dompetnya jatuh. Nah, yang lucu, dompetnya jatuh ke depan. Cuman ya dia nyadar dia dompetnya jatuh. Cuman yang aneh, dia nyariin dompetnya ke belakang gitu. Ke belakang tempat duduk gitu, paham kan? Paham. Ya udah, karena aku baik hati dan tidak sombong, aku ambilin tuh dompetnya. Nih ibu, dompetnya jatuh ke sebelah situ. Nah, akhirnya dia bilang, "Oh iya, Dek, makasih ya, Dek." Wih, gila. Gue dipanggil Dek, bro. Senang banget gue. Gue paling gak suka dipanggil mas, bang, tuh paling gak suka, amit-amit, bayi gak suka. Nah, terus habis itu kan aku duduk lagi. Nah, terus dia kayak ngeliatin muka aku gitu. Gitu. Nah, aku mah main HP aja, gak menggubris itu. Nah, terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, "Dek, kamu orang Batak ya?" Huh? Seketika aku kaget, loh kok dia tahu dari mana apa? Muka aku kayak orang Batak banget ya, muka aku menunjukkan banget aku orang Batak gitu ya. Ya udahlah, terus aku bilang, apa sih, pusing dah. Ya udah, aku jawab, aku bilang gitu kan, "Hei, iya bu," gitu. Terus dia langsung nanya, "Marga apa?" "Ginting bu," gitu. Dia kaget. Ya aku tanya, "Kenapa bu?" gitu. Terus dia ngomong, "Saya marga Manihuruk." Huh? Nah. Dari obrolan itu ternyata dia itu juga orang Batak, dan ternyata dia marganya Manihuruk, dan ternyata aku sama dia itu Parna. Huh? Cuma bedanya itu kan Ginting itu marga Ginting tuh marga Batak Karo. Nah, kalau Manihuruk itu marga Batak Toba. Itu bedanya ya. Cuma kita tuh Parna. Buat kalian yang gak tau Parna, tanya teman kalian yang orang Batak, what is Parna. Oke, kita kembali ke pembahasan awal, yaitu tentang Miniso. Iya, maksudnya belanjaan aku di Miniso maksudnya. Jadi ternyata aku dengan uang 120.000 itu aku bisa membeli 4 jenis barang. Ya lumayan lah, daripada nggak ada sama sekali kan. Oke, mulai. Yang pertama aku beli, maksudnya yang paling mahal, yang harganya paling tinggi maksudnya, adalah notebook ini. Aduh, bad light. Enggak deh. Oh, notebook ini, bentar, harganya aku lupa. Kita lihat struknya ya. Struknya panjang banget. Segini doang padahal. Oh, harganya 49.950 gitu gitu ya. Oh, bacaannya New York. Sayang, sebenarnya aku pengen yang Los Angeles bacaannya, karena itu kota favorit aku. Cuman nggak ada, ya udahlah. New York aja, yang penting sama-sama Amerika Serikat, yang penting udah ya, udah cukup. Eta bang. Lanjut, yang kedua adalah parfum ini.
parfum dari zodiak aku, Cancer. Coba kita baca ya. Bahasa Inggris semua, nggak paham gue. Cancer, with a hot cell and sensitive heart, is earnest and considerate, but not easy to love. Flow and max fragrance note can precisely reveal Cancer's softness in the depth on her heart. The mixture of gardenia and sandalwood scent can soften her heart cell and make her more romantic. Ya, terjemahin sendiri tuh, nggak ngerti ini. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesianya, tapi bahasa Indonesia cuma caption-captionnya doang, perhatiannya doang. Ya udahlah, coba kita buka ya, ala-ala unboxing gitu. Kita cium aromanya kayak gimana. Kuat amat, kayak buka HP baru. Lucu, kecil sih ya. No, Cancer. Berapa mili nih? Nggak ada milinya, bro. Nggak ada milinya. 10 mili. Gilek, dikit banget. Oh iya, lupa ini ya. Harganya itu kalau nggak salah, mana tadi struknya? Di mana? Oh iya, aku ingat. Harganya tuh 29.900. Ya, 30.000 dibulutin. Dah, gitu aja. Nah, barang yang ketiga aku beli adalah pulpen ini, R3. Jadi dia itu, apa sih namanya? Harganya itu 29.900 per 3 pulpen. Ya, bisa dibilang satunya 10.000 gitu ya, udah ya, berarti dapat 3. Dan barang yang terakhir yang aku beli itu adalah plastik ini. Karena plastik ini bayar 300 perak ya, sama aja beli berarti ya. Nah, oke guys, itu dia video dari aku, barang-barang apa yang aku beli dengan di Miniso dengan harga 120.000. Kalau misalnya kalian apa sih namanya? Apa itu? Komen di bawah, aku harus bikin video apa lagi. Kalian minta aku bikin video apa, komen aja di bawah ya, jangan ragu-ragu. Dan buat yang udah nonton video ini sampai habis, jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik like, Seperti biasa, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. See you next video and bye-bye.